profesor. Yang pertama tadi profesor cakap, kita sekarang ni banyak masalah akhlak lah, masalah tak semayang. Apakah kita nak sebut pasal negara Islam, tapi kita benda tu tak settle lagi. Jadi kita lihat sekarang ni kita hadapi masalah yang mana akhlak remaja berteruk, mak rempit, minah rempit, macam-macam ada. Dan juga isu kalimah Allah. Jadi adakah itu bermaksud negara kita ni bukan negara Islam? Itu yang pertama. Dan yang kedua, okay, kita lihat sirah Nabi SAW, di mana ketika Nabi berhijrah ke Madinah, jadi masa Nabi memula mewujudkan negara Islam yang pertama di Madinah Al-Munawwarah, Nabi telah membuat satu piagam Madinah. Di situlah dapatnya Nabi buat satu, salah satu dalam piagam Madinah tu, kebebasan beragama. Kan semua kau ada Yahudi, macam-macam bani ada kat situ kan. Jadi piagam Madinah adalah satu perlembagaan. Di Malaysia kita pun ada perlembagaan. Jadi kita lihat Nabi di Madinah tu tak sampai 10 tahun pun berjaya menyinarkan Islam di bawah konteks negara Islam. Tapi kita sekarang ni sudah 52 tahun merdeka, tapi kita masih banyak masalah-masalah seperti yang kita lihat isu kalimah Allah. Jadi adakah ini telah kita punya perlembagaan seperti perlembagaan Nabi, kita kata kebebasan beragama. Tapi pandangan profesor, adakah ini terletak, kesalahan ini terletak kepada perlembagaan kita itu dasar, ataupun kesalahan ini lebih kepada pelaksanaan ataupun teknikal yang terdapat di negara kita? Jelas.